Terima kasih masih bersama Seputar iNews Pagi. Pemirsa, seorang siswa SMP diduga melompat dari lantai 3 gedung sekolah di Jatinegara, Jakarta Timur. Siswa tersebut luka pada bagian kepala dan harus menjalani operasi. Seorang siswa berkebutuhan khusus terpaksa dirawat dan menjalani operasi akibat luka di kepalanya. Siswa ini diduga melompat dari lantai 3 gedung sekolah SMP Negeri 52 Jakarta, Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat lantai 3 sekolah tengah sepi. Namun siswa lain melihat korban jatuh dengan posisi menghadap arah belakang. Belum diketahui penyebab korban melompat. Tapi kalau ada saksi mengatakan saat itu dia sedang sendirian di lantai 3 itu. Jadi sama sekali tidak ada dorongan, didorong atau duduk sama sekali tidak ada. Kalau memang anak itu tidak merasa nyaman di sekolah kami, tentu dia udah nggak betah di sekolah kami. Tapi dia betah banget dan nyaman banget di sini gitu. Sekolah berencana memindahkan kelas korban di lantai 1. Seluruh murid juga dilarang berada di lantai 2 maupun 3 saat jam istirahat. Sekolah juga akan memasang pagar besi mencegah kejadian serupa. Dari Jakarta, Reumannik N News melaporkan.